Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kita. Bencana-bencana tersebut sudah merenggut korban yang tidak sedikit. Kita doakan semoga yang meninggal terutama karena sakit dan bencana ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Jika kita mengingat tentang kisah yang penuh dengan filsafat ajaran moral dan toleransi, kita pasti teringat dengan kisah Syekh Subakir dan Cabdo Palon yang sudah sangat masyhur tersebut. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran berharga tentang musyawarah yang terjadi antara ulama penyebar agama Islam dan tokoh yang dianggap mempresentasikan penguasa atau penjaga tanah Jawa yang berusaha mempertahankan adat, budaya, dan agama yang terlebih dahulu ada di tanah Jawa. Dalam kisah itu diceritakan bagaimana Sabdo Palon sang penjaga tanah Jawa memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Dan ternyata banyak masyarakat, terutama orang Jawa, yang mempercayai semua fenomena buruk yang terjadi tersebut adalah tanda bahwa janji Sabdo Palon akan segera terjadi. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan Lontar Kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di Tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan, disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal, setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Wali sembilan ini dibagi menjadi tiga kelompok dan ditempatkan pada tiga tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh tanah Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat hingga mereka lari tunggang langgang, menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Oleh karena itulah, Gunung Tidar dipercayai sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal itu, Sabdo Palon yang telah 9000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia, berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera adu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya selama 40 hari 40 malam.
hingga Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar, yang kami sajikan dalam bentuk imajiner. Seperti inilah dialognya. Syekh Subakir bertanya, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kirura Semar Bodronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata, "Berarti Kisana ini adalah Danyang Tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir yang berasal dari Tanah Syam Persia." Sabdo Palon kemudian bertanya, "Ada hajat apa gerangan dengan Diko Rawuh di Tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata, "Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Syekh Subakir kemudian menjelaskan, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana, dan resi di Tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama." Sabdo Palon kembali bertanya, "Jadi Jeng Andiko ini termasuk ulama itu tadi?" Syekh Subakir kemudian menjelaskan, "Ya, saya salah satu dari ulama yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci, amedar agama suci, yaitu agama Islam." Sabdo Palon melanjutkan pertanyaannya, "Bukankah Kisanak tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari Tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir kemudian menjawab, "Biarkanlah Kabulo Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya Tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Sabdo Palon kemudian menjawab, "Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Syekh Subakir penasaran kemudian minta penjelasan, "Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini." Sabdo Palon pun menjawab, "Secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga meyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka, semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Berkuasa." Syekh Subakir kemudian berkata, "Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua.
bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini, ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdopalon kemudian berkata, "Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tidak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan." Sesubakir kemudian berkata, "Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini." Sabdopalon kemudian menjawab, "Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Sesubakir kemudian bertanya, "Apa kiranya syarat itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa?" Sabdopalon kemudian memaparkan syarat-syaratnya. "Yang pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah, jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro." Syasubakir kemudian menanggapi, "Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya." Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdopalon. Kisah yang kami sajikan dalam video ini jangan kita telan mentah-mentah. Akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Bahwa penyebaran agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di Tanah Jawa. Serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa, asal tidak bertentangan dengan agama. Mungkin karena dialog ini, para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal, sehingga agama Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh orang Jawa. Yang jelas bahwa kisah tersebut mengandung filsafat yang sangat luar biasa dan sangat relevan sampai saat ini, bahwa penyebaran agama tidak boleh dengan paksaan, menyaring segala bentuk faham, ideologi, budaya luar yang masuk ke Tanah Jawa, agar orang Jawa tidak hilang Jawanya, yang akan terus mempertahankan adat dan tradisi sampai kapanpun. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.